Semua, Blackpink sudah membocorkan beberapa proyek jelang ulang tahun yang kelima. Di antaranya adalah Blackpink Pop-Up. Info ini dibagikan pihak Blackpink melalui Instagram, Twitter, hingga Facebook resmi mereka. Blackpink akan mengadakan pameran pop-up atau pameran sementara akhir bulan ini untuk menandai ulang tahun kelima debut mereka. Pameran tersebut bagian dari proyek 4+1 yang diumumkan sebelumnya dan akan berlangsung di kantor pusat YG Entertainment di Seoul Barat, Korea Selatan mulai 21 hingga 30 Agustus 2021. Tiket pameran pop-up akan bisa didapatkan secara online untuk mencegah penyebaran COVID-19. Cara mendapatkan tiketnya baru akan diumumkan pada Selasa, 10 Agustus 2021. Kabarnya, tiket itu bisa didapatkan secara gratis. Tempat pameran tersebut akan dirancang untuk menampilkan pencapaian grup selama 5 tahun terakhir. Selain itu, konten yang berkaitan dengan pop-up ini juga akan dirilis secara online. Pameran pop-up itu diselenggarakan sesuai aturan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Jadwal pameran itu sewaktu-waktu juga bisa berubah sesuai kondisi penyebaran COVID dan bertujuan agar acara tetap bisa berjalan dengan menyenangkan bagi para pengunjung. Para penggemar atau bling langsung antusias dengan adanya pameran pop-up tersebut. Mereka tidak sabar memborong jika dalam pameran itu tersedia merchandise Blackpink. Dengan adanya pop-up tersebut, membuat Blink yang ada di luar Seoul, Korea Selatan ingin langsung mengunjungi pameran dan merayakan pengalaman seru bersama Blackpink.